Nah, Tribuners pasti penasaran seperti apa di yang ada di dalam pesawat kepresidenan Republik Indonesia dalam tanda kutip yang terletak di rest area Arifin Manasik Center Kadipaten Ruas Jalan Nasional Tasikmalaya Bandung. Nah, kebetulan ini ada pihak pengelola. Namanya siapa, Kang? Saya namanya Dani, Pak. Nah, ada Kang Dani. Kang Dani, bisa kita jalan-jalan ke bisa, dalam? Nah, kita diantar nih, kehormatan sama Kang Dani, selaku salah seorang pengelola, untuk melihat-lihat dari dalam. Nah, ini para karyawan yang pakai seragam seperti pramugari. Kita mau melihat bagian interior dari ini bagian atap lantai 2 nih. Sangat nyaman. Ini pesawat DC-9 buatan Amerika Serikat, asli ini. Ornamen-ornamennya masih ada. Nah, barusan ada biji saklar. Nah, kita bisa lihat ini berarti betul-betul asli. Nah, pramugarinya juga ikut masuk ini. Sangat sejuk karena memang dilengkapi dengan air conditioning, AC. Interiornya seperti ini. Bagian sebelah satu kursi dan bagian lainnya dua kursi. Luas. Ada berapa seat nih, Kang, seluruhnya? Ini ada 60, Pak. 60 ya. Biasanya kalau ramai itu hari-hari apa aja nih, Kang? Biasanya momen-momen apa aja? Momen dari Jumat Sabtu Minggu lah. Jumat Sabtu Minggu ya. Berarti sekarang ini lagi nunggu ya? Nah, ini persiapan. Lagi-lagi persiapan ya. Ini kebetulan udah rapi ini. Udah asri. Bisa kita lihat. Jadi kalau kita tanya dulu. Harus ini. Jadi kalau mau makan, kita mau makan di dalam pesawat ini seperti apa nih, Kang, ininya? Kita di sini ada paketnya, Pak. Jadi paket berapa ratus ribu baru bisa makan di pesawat sini. Baru bisa. Baru bisa. Ada batas minimal? Batas minimal itu sekitar 300 ribu ke atas, Pak. Nah, jadi paket Anda 300 ribu satu keluarga cukup. Nah, bisa menikmati sajian khasnya apa nih di sini, Kang? Di sini sambal menunya bakar, ikan gurame, asam manis. Asam manis lengkap. Paling terkenal sih sambal bakar sih, Pak. Sambal bakar. Ya. Jadi menunya punya menu khas satu keluarga bisa beberapa seat menikmati sajian di rest area Arifin Manasik Center sambil numpang pesawat terbang. Kang Dani, hatur nuhun atas penjelasannya. Sama-sama, Pak. Ibu, hatur nuhun, teteh. Jadi memang ini asli, ini pesawat DC-9. Ornamen-ornamennya masih lengkap. Dan juga ini sepertinya dibuat tetap menyala ini. Jadi ini bisa menjadi atraksi wisata juga bagi pengunjung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.